Penyanyi, pelakon dan penyampai radio Mike Adam tidak berkecil hati biarpun dikatakan tidak layak menggalas tanggungjawab sebagai penyampai radio kerana kurang fasih berbahasa Melayu. Hari pertama di konti radio, ramai yang memberikan kata-kata semangat buat saya. Terima kasih buat anda semua kerana menyokong saya untuk menggalas tanggungjawab yang besar ini. Saya juga ada baca komen-komen negatif yang mengatakan saya tidak layak kerana tidak fasih cakap Melayu. Tidak mengapa, saya tidak berkecil hati atau marah, tetapi saya jadikan itu sebagai pembakar semangat untuk memperbaiki kelemahan saya ini. Saya terharu apabila Hot FM berikan kepercayaan dan meyakinkan saya untuk menjadi sebahagian daripada keluarga mereka. Sebulan sebelum melapor diri, saya ada sesi latihan bersama Fizi untuk mempersiapkan diri. Jujur saya katakan, biarpun sudah training, tetapi rasa gugup itu masih ada. Saya tahu tidak mudah untuk menarik perhatian pendengar dan menghiburkan mereka. Tetapi saya akan cuba memberikan yang terbaik buat mereka. Fizi seorang yang tidak lukis ilmu dan banyak membantu saya di sini. Kami sama-sama mencari idea dan berbincang tentang topik yang akan dibawa dalam segmen GPH.